Dari mana? Dari Warakas. Oh, masih Warakas sini. Ambil gue juga dari Warakas ya kan. Buat ini, tapi ini buatnya sendiri apa? Orang tua pun gimana? Ya kawan. Oh, punya kawan. Bang Arif cuma suruh nungguin ya. Dari doang gitu. Ya. Lalu masih Warakas sini. Oh, masih deket ya, Pak. Dari sini ya. Terus kalau yang kayak gini kena berapa? Itu kena 500, Pak. 5 ribu gitu, ya, 5 juta ya? 5 ribu. Oh gitu. Tapi kalau mau dikeluarin, gue mau nanya nih, kalau kambing begini kan biasanya kan dites kesehatannya, ya, benar nggak? Oh udah vaksin gitu. Ada vaksin, ya. Udah ada itu ya. Jadi kambing ini normal ya untuk jual belikan ya? Allah bang ya. Normal aja. Ini di daerah mana ini namanya? Dari Asem. Ambalan Bogor. Ambalan Bogor dari Bogor. Jadi ini kambing-kambing ini bagus ya dari. Tes kesehatannya dua di sini kan udah buat kalau amang kalian-kalian mau mampir beli di daerah mana ini Pukul ini kambing ini tuh udah sehat lah udah dijamin kesehatannya berapa lalu ini juga mungkin udah tau lah kalau sebagai orang itu ya kita itu juga harus emang udah wajib potong nih ini cakep seperti ini ya kan ini segar-segar nih kambingnya nih. Disebut kambing apa namanya domba nggak ada ya domba. Oh domba nggak ada bang domba ya bedanya domba sama kambing itu gimana sih saya kurang ngerti kalau itu kurang ngerti ya dan juga pengen paham jadi nggak tahu juga jadi nggak gua juga kurang paham ya dari bang ya bang Arif ini gua mau nanya udah berkeluarga belum udah bang udah punya anak berapa ya anak satu ya berjuangan anak ya kan ya gua cuma ngeluarin dari bang Arif ini walaupun dia Ayo udah pernah korban? Belum pak. Korban perasaan aja. Jadi Bang Arif ini walaupun dia udah mengorbankan keluarganya demi hidupkan anak istrinya dia berdagang kambing ya kan. Kayaknya mendoakan supaya kambing-kambing Bang Arif ini walaupun bukan punya miliknya sendiri, tapi udah berkorban dia mengorbankan, tekad mengorbankan anak istrinya, memperjuangkan segala buat hak yang diwajibkan sebagai suami yang menepani anak-anaknya. Ini emang gua lihat ya sehat-sehat ya guys. Jadi kalau gua lihat gua perhatiin hari apa sih ini korban? 3 hari lagi. 3 hari lagi karena Selasa ya? Iya, Selasa. Ya gua doain deh supaya kambing itu supaya laku ya kan bisa balik modal walaupun cuma dulu kan kadang kita enggak tahu tuh kita jualannya itu. Karena gue nanya nih.
Bang Arif ini bukan hari ini aja jualan, tahun kemarin dapat apa? Udah. Oh, udah pernah sana juga? Iya, sana. Udah pernah, kira-kira sehari itu dalam yang pernah omsetnya itu berapa? Gak tau, enggak, maksud gua pengeluaran daging kambing ini keluar berapa? Oh, ekoran gitu ya. Ekoran gitu. 80-an lah, maksudnya. 80? Iya. Satu mobil, satu mobil itu laku sekali Agus, 80 itu ya. Cuman kita bolak-balik mobil berapa kali. Oh gitu ya, berarti banyak juga kayaknya. Ah, gue nanya nih perbedaan sekarang adanya PKM ini kan beda ya. Nah, gue tanya deh perbedaan tahun-tahun kemarin sama sekarang gimana? Perkembangannya emangnya? Perkembangannya gimana? Ya, lumayan. Sama sekarang lebih... ya lumayan pemasukan gitu. Pemasukannya enggak, maksud gue dari ya sekarang ini sama yang tahun-tahun kemarin. Beda enggak? Bukan beda sih ya, sama aja maksudnya. Oh, sama aja ya. Ya jadi harapannya untuk saat ini gimana untuk tahun ini harapan Bang Abi? Maksudnya kan laris manis semuanya Bang Abi, semuanya Bang Abi. Manis, laris ya gitu ya. Kayaknya habis dijual semua gitu ya kan. Harapannya gitu aja ya. Jadi guys, ini harapannya supaya kami ya kan bisa bisa laku, bisa benar-benar ya kan berkah buat yang beli juga. Ini juga udah sehat ya kan, kondisi yang lebih lagi. Dan saya juga abu banyak lebar ini. Apa ada nomor hubung yang bisa diteleponin sama Arif ada? Ada ya. Jadi jangan lupa ya telepon Bang Arif, teleponin nomornya di sini ya. Kalau mau pesan ya ini nomornya ya. Nah, ya udah sih, ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kucing meong-meong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.